Kita buat video lagi dari daerah Legian. Di Jalan Werkudara Legian Bali, kita update video di siang hari di hari Selasa di tanggal 25 Juli 2023 jam 12.15. Jamnya makan siang ya. Kalau udah masuk ke daerah sini udah pasti crowded, macet. Full, lengkap ya. Kalau di daerah sini udah lengkap, kita udah kena macet, kredit, pokoknya ngumpul jadi satu kalau udah di daerah sini. Cantiknya Mbak E. Ini kalau yang mau masas teman-teman ya, Mbak masas ini sini, masas-masas ini teman-teman ya. Kalau yang mau masas ya, itu tadi yang suka masas. Di sini tuh banyak tempat-tempat masas teman-teman ya. Kita ambil kiri teman-teman ya. Wih, crowded ya. Kalau udah masuk di daerah sini tuh udah pasti crowded, macet, lengkap. Paket lengkap ya, paket hemat, paket lengkap. Kita lewat jalan utama aja ya. Kita keliling-keliling lewat jalan utama, muter-muter dulu. Mantau situasi terkini dari Bali. Yang baru bergabung, selamat siang. Salam dari Bali. Ini salah satu motovlog yang memberikan informasi secara full, menyeluruh, nggak diedit videonya, langsung diupload. Ini salah satu motovlog yang nggak jelas, tapi informasinya sangat bagus sebenarnya. Teman-teman bisa lihat benar-benar real apa yang terjadi di Bali seperti itu, tertangkap kamera, saya upload langsung. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ketinggalan masalah tentang Bali gimana gitu kan, di jalan gimana situasi di jalan. Pokoknya kalau di jalan bisa pantau CCTV malam, karena nguploadnya video secara full tanpa diedit. Nah ini kayak gini situasi dari perempatan Double Sik. Kita sudah masuk di daerah Seminyak sekarang. Ini situasi di daerah Seminyak Bali di siang hari. Kalau tadi pagi sepi sekali teman-teman ya, kalau tadi pagi. Di sini sepi sekali tadi pagi. Sekarang rame sekarang karena udah pada buka semua tempat-tempat usaha di sini, udah pada buka toko-toko, arsop-arsop di sini udah pada buka lah. Ini pada nyari topi, nyari sendal, sepatu, macam-macam ya kebutuhan wisatawan tuh, karena liburan ke Bali tuh mungkin nggak bawa apa-apa, mungkin bawa celana sama duit aja udah, bawa sepatu dipakai, terus bawa baju di badan, tapi duitnya banyak. Cuma dia bawa dompet gitu kan. Jadi pas di Bali ya harus beli semua. Pas liburan ke Bali harus dia beli. Makanya kan ada yang beli kacamata, ada yang beli sepatu. Di sini lengkap, ada yang beli tas, macam-macam teman-teman ya. Segala kebutuhan di sini lengkap. Teman-teman bisa lihat sendiri, kalau liburan ke Bali nggak usah bawa apa-apa. Mendingan bawa diri sendirilah. Nggak usah bawa yang aneh-aneh gitu kan. Bawa tas pun jangan kalau bisa. Jadi pas ke Bali itu Mas bro, mbak-mbaknya, semuanya itu cuma itu aja, bawa baju selai di badan, bawa dompet, bawa perlengkapan KTP atau yang lain-lain yang berhubungan dengan identitas. Jangan lupa bawa uang juga, mungkin dalam rekening banyak ya, bawa kartu aja, tinggal gesek-gesek aja di sini, enak gitu kan, liburannya nyaman. Pakaian kotor tinggal bawa ke laundry. Nah itu enaknya di Bali tuh, gampang teman-teman ya. Mau beli baju, segala macam jenis merek branded ada di Bali. Semua jenisnya yang ada di dunia ini ada di Bali. Semua kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup ada di Bali. Weh, macet teman ya. Jalurnya macet ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Karena di depan ada upacara, kalau nggak salah cara pernikahan, kalau nggak salah di sini. Makanya jalurnya di sini agak crowded, macet. Nah, misternya lagi buat video dia. Misternya lagi buat video dia. Mungkin ngupdate video buat keluarga di rumah ya. Waduh, kita kena macet itu teman ya. Kita ambil kiri lagi. Salah jalur, kita ambil kiri tadi. Pemandangannya cantik-cantik teman ya. Mobil di depan mau parkir atau gimana, mau belok atau menuruni penumpang di depan tuh ya. Restorannya ramai teman ya. Itu mobil putih itu mau berhenti dia. Mungkin mau singgah ke daerah sini kan, di sini ada upacara ini.
mungkin. Tapi jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini ya macet total. Nah, itu kan bingung dia. Mau belok kiri, mau belok kanan. Tadi ngeriting kiri. Sekarang ngeriting kanan. Jalurnya. Yang mobil putih di depan ya. Akhirnya crowded. Weh, macet teman ya di daerah Seminyak Bali ya. Nah, ini teman-teman kalau mau belanja-belanja di sini banyak arsap-arsap pertukuan sini. Barang-barang branded ya berkelas semua di sini, daerah sini. Oh, Grab ya. Ternyata Grab dia. Nah, itu ya. Mobil Grab di depan tadi. Makanya dia berhenti gitu kan. Akhirnya yang belakang kasihan. Wih, ini motor apa nih temen ya? Enak ibunya. Motornya. Aduh, panas, macet. Full ya. Mobil di depan yang bikin macet itu dia belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kanan. Ayo pak, ayo pak, maju pelan-pelan pak. Kreditnya macetnya Seminyak kemun ya. Nanti siang, weh parah lagi ya. Kalau tambah siang nanti parah lagi di sini. Kok bukan siang, maksudnya sore malam, weh tambah parah di sini. Ini jam segini udah mulai macet. Nanti sore itu jamnya orang mau ke pantai. Tambah parah lagi nanti macetnya. Nah, teman-teman kalau mau tahu video gimana ramainya Bali siang hari, sore hari, pagi hari, macam-macam ya, kita update video setiap hari pokoknya sepanjang jalan kenangan. Kemana tujuan, mungkin saya lagi ke Canggu, kadang ke Prerena, ini ke Legian, kadang ke Kuta, nggak jelas ya. Memang setiap hari itu nggak ada target, saya buat video kemana-mana itu nggak ada targetnya. Jadi saya tuh buat video acak. Yang penting saya buat video ngonten setiap hari seperti itu aja sih, nggak ada kejelasan setiap harinya. Ngontennya nggak jelas ya. Abang ojol. Kok nggak dipeluk ya? Biasanya dipeluk erat loh sama penumpang-penumpangnya. Enaknya ngojol di Bali tuh kayak gini teman-teman ya, tantangannya itu dia. Kadang tuh pakai bikini aja. Jadi yang kayak abang ojolnya itu, waduh, parah ini, sakit. Karena sering dapat penumpang yang berbikini aja, biasanya ke di pinggir-pinggiran pantai biasanya. Ini juga nih, ini cuma pakai baju aja itu. Dalamnya pakai bikini dia. Weh, keren, ramai temennya, di mana-mana ramai. Bali itu memang keren. Kita kemana nih temen ya, soalnya kalau ngambil kanan tuh jalurnya pasti macet. Kita kalau ke kiri udah pasti macet temen ya. Kita ambil kanan aja kayaknya di sini. Kita ambil kanan aja di sini. Soalnya jalurnya tambah crowded, tambah macet, tambah parah lah sini. Semakin siang nanti semakin parah nih, mobilnya nggak bisa maju tuh di depan. Karena yang dari Kerobokan udah pasti macet itu. Itu yang dari Kerobokan nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Terus tambah lagi ada mobil supplier parkir di kiri jalan kita ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada mobil supplier parkir. Parkirnya itu lagi nurunin barang ke pasar ini. Ada sini kan ada pasar. Kita ambil kanan aja teman-teman ya sini. Kita ambil kanan. Karena kalau kita ikutin jalur yang sebelah sana itu udah pasti macetnya parah sekali teman-teman ya. Kita sini muter-muter cari jalan. Kalau motor tuh enaknya gini teman-teman ya, bisa belok kiri, belok kanan, lurus, maju, mundur bisa. Mundurnya pelan-pelan gitu bisa, cari biar nggak kena macet. Nah ini kalau udah di depan sini udah aman, kita udah ngelewati lampu merah ini. Ini jalur alternatif ya. Nggak banyak yang tahu. Jalur seandainya teman-teman mau ke Denpasar, jangan ngambil jalan utama. Kalau ngambil jalan utama udah pasti macet, crowded, parah pokoknya. Kita ambil jalur yang di sini aja. Nah, di depan ya, di depan kita ambil kanan sini.
Kalau udah sampai sini udah agak aman teman ya, udah nggak kena macet lagi. Sini udah jalur perumahan, kita gaspol nih teman ya. Ini udah nyaman kita kalau udah sini, banyak bule ya. Mungkin tinggal di dekat-dekat sini, villa-villa di dekat sini. SMA lagi keluar pulang ke sekolah, sini ada SMA berapa? SMA 1, SMA 2 sini.